manusia alang dunianya yang bebas daripada tipuan setan. Ona nyan yang pegah drawa Rasulullah wate malam Nabi kita yo Isra dan Mi'raj berbicara, artinya Rasulullah nampagahaba Nabi tanya Nabi Muhammad nampagahaba dengan Allah bercerita panjang lebar lah trip Nabi masa trip walaupun tantang tiad tapi lengkap kan rupa tingkat merempak pegah rahmat nikmat Allah yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Di antara nikmat Allah, rahmat Allah yang pernah Nabi kepada Nabi Yawai beserta Rasulnya, beserta umatnya, salah satu pemberian Allah Ta'ala yang laga hayang kagak bibilai laga sih. Tetapi di antara yang neju oleh Allah ada golongan umat Nabi yang bebas daripada godaan setan. Umat Nabi itu, umat Nabi Isa alaihissalam. Nya nepegah bak kitab, ni deka di mana kala, na bak kitab Isra dan Mi'raj, kitab khusus. Rahasia Isra dan Mi'raj, yang negarang li... Habib Ali Al-Maliki. Nah, kitabnya nyelawinyo kana kitabnya bagdayo kana kana urbu. Sampai Nabi tanyo napagah, ya Allah. Sebahagian daripada nikmat drone kana jo kepada umat-umat awai, kepada umat Nabi awai. Yang kalun tepe nikmat drone ya Allah antara lain yang nejuk leton kepada kaum Nabi Allah Nuh. Dan engkau ya Allah juga telah memuliakan kaum Nabi Isa ibnu Maryam dengan cara engkau amankan, engkau telah memberikan pengamanan khusus ya Allah kepada para umatnya. Jadi nanti yang oleh Allah, wahai Muhammad, ketahui olehmu lun malamnya lun undang gata untuk bermunajat. Ketahui olehmu, sebenarnya aku lebih sayang kepada umatmu. Dan yang akan aku berikan kepada umatmu lebih indah, lebih mulia, lebih berharga daripada yang aku berikan kepada umat-umat sebelum umatmu. Alhamdulillah, ya Allah, putra teman adanya. Nampakah dari Allah Ta'ala, hana lunju adanya keberangkat tahu. Tetapi adanya untuk lunjuk Muhammad kepada gata dan kepada umat gata. Maka pegah bawanya hargailah ini nikmat. Kalau seandainya mereka tidak memperhatikan ini nikmat, maka aku sangat marah. Pegah oleh Allah. Disia-sia dan lunjuk. Lunbiya. Penyan ya Allah. Salat lima waktu. Ngan sembahyang lima waktu. Minta pegah adanya mengaji je kumat dan muntah. Itu milih iblis. Inna salata tanha anil khasyai wal mungkar. Salat lima waktu yang benar. Butuh itu sembahyang. Dia katanya butuh itu ibadat. Hakikat jih. Katanya akan bebas daripada kejahatan. Kejahatan berawal daripada syaitan. Umat Nabi Isa. Tinggal huruf kiamat. Karena amalan tidak mencukupi. Hana orang yang ketemayang sehuruh semalam lima wate. Le umat Nabi Muhammad ketanya. Tak semayang lima wate. Ba iblis lah. Rahmat Allah kudiraya. Makanya. Yang tanya pegah le ketanya. Nabi Adam hana igoda le iblis. Mempegang tina pajuh bohuldi. Nabi Adam kedengaran Allah. Iblis dimusumpah. Wallah. Demi Allah, hai Adam. Terkejut Nabi Adam. Lun hana kupungun kah? Kan iblis. Lega imu sumpah. Nebedah Nabi Adam dengan Siti Hawa akan gara-gara kepada iblis. Gara-gara membesarkan nama Allah. Menyenaur yang beha isebut nan Allah. Artinya disandingkan.
diikat perkataan dengan nama Allah, maka orang itu, para orang-orang pilihan, tidak pernah akan ada keraguan. Nang kejut hukum yang dalam Islam, hukum dalam Islam, di saat terjadi dawa-dawi antara fi'a dan fi'bi, mahkamah hana geta putuskan hukum, maka ujung-ujung ini keputumpah. Menyekat kajian keputumpah, menangkah. Nyanban. Berarti Nabi Adam, gak nyan Pak Jopo Kuldi kan gara-gara hidayah alih Nabi, gara-gara hidayah alih Iblis. Mangga pegah hipuih wuh ko, hipuih wuh Nabi Adam le Iblis, han wih wuh ke, kali coba memang han wih wuh. Tetapi beliau melakukan itu, memakan kuldi, memakan buah-buahan yang terlarang itu, karena Iblis membawa-bawa nama Allah. Gepucaya ke Allah. Ngapakan hang ketanya? Baiklah dah pertanyaan. Nah, itu yang tak dengar, yang kagak pegah, minta. Mereka yang tak ada yang hidup, dia nak kudungan jauh, betul lah anak kudungan yang hewat dia yang pihak nak draw aku ini, namun dia ada yang. Kan, itu yang tak pegah kan yang kamu tuli. Putih kali-kali, putih garis-garis, ada hana empat. Jadi nak kalau yang kalian pegah, hana ada yang. Leh urang jemul, hana kata mayang leh, draw kunan. Pakai itu yang leh tak pura temayang. Kah hana mungkin lebih hakai tanya orang urawai. Artinya na yang je temayang na yang han na yang gebizin temayang na yang lih na jawaban lih na pertanyaan hana payah na jawaban jawaban yang hana jawab yang jawaban di kena lagi tetayang lagi tetayang baru si itu mantanya kibar geiem kerok nak tahu hana tahu dek hana kutahu yang kenyang jawaban ni abis ada gara getrong dek lo tak buat kata yang en kaku iem nama dia kemumpuk tapi kata yang hai nak iem pada mumpuk na jawaban dia berarti atanya kamu rumpuk kepingin tahu tanya salah tanya ingin tetemayang jauh-jauh duduk kagak iem gede dan agak iem kata yang pula ini dengan pegah yang sama dengan kan hanjik ke pegah kan hanjik ke jawab. Engkau tidak berhak mendapati ini jawaban. Hanya lagi anak punya cik minta, ya tanya. Ya tanya Mbak Ma, ya tanya Mbak Ayah. Lu mak, kebanjaran anak aku kena macam mana. Yang pun tak jawab, tanya Abu. Kebanjaran, drawan jaman, nepegat lu sampai teruk kena udahnya. Gepegah litungku dengan sebab nama, sebab naya sehingga na gedayong orang dunia. Yang ilung kan drone hanya yang kenya kutayang pak drone kiban cara ne pegat sebab truk lung kena. Ikat orang praktek kan ne. Mumang kena. Yang kan ha jawab. Tak paling-paling gekel lia bu kapreh mentang. Teka raya kan truk ikah. Nawate si kami goblok. Kata orang kero katanya. Hai punya penyayimu kai preh si. Artinya na pertanyaan hana perle jawaban cuman menunggu kapan jawaban itu datang hana mencih minta jawab nampom dah tak paham jadi baik kat tayang kat tayang hana hak jawab ni ada ilmu kata li kali ketulih lagi tiap-tiap cerita mengatat pulan-pulin baurung yang gelom na darah barunya hana mungkin susah hana tak pegah. Iban dan pegah memang hana mohon kan.